Whiskas, Whiskas, Whiskas par 2, par 2. Makan sungguh ke Whiskas ini? Bodoh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Pakok. Ya. Okey, hari ni kita nak tengok video yang di-tag di TikTok. Jadi sekarang ni aku dah berada di TikTok dia. Inilah TikTok dia. Haikal Pragos. Pengikut dia 206.5k. Sebelum tu kalau korang ada video TikTok yang korang nak share dengan aku, korang boleh tag Pakok Yak di TikTok. Link TikTok dia ada di description di bawah. Tanpa sembang lama-lama, jom kita tonton. So guys, balik lagi sama saya ya. Di VTVT kemarin banyak yang komen, "Bang, makan ikan sarden, Bang, ikan sarden, Bang." Ya, ya, makan ya, ikan ya, sarden ya. Boleh. Ini ikan sardennya sudah ready ya. Ini real, real, real. Nah, dia. Alhamdulillah kita tak dapat uang di jalan untuk beli ikan sarden ya. Mudah sekali tantangannya. Kalau nantangnya itu yang susah sedikit. Kemarin saya makan di... Yelah, tantangannya mudah sekali, Sabin. Makanlah yang susah-susah sedikit, Bang. Dianya Bang Yus, satu kali habis sama... Satu kali. Katanya mudah sekali. Satu kaleng habis saya bawa. Mukanya minta penerajangku. Gampang sekali makan nih, guys. Tiga kali dia wet aku. Wet kali keempat aku jam kau. Ya. Gas-gas ya, guys. Ini kita ready. Apa masalah dengan sarden, Bang? Astagfirullahalazim. Ini kan sarden. Natang tel. Dia kalau tak boleh makan, tak payah makan, Bang. Senang je. Aduh. Goblok. Ini mudah sekali nih, guys. Yang susah sedikit. Mudah. Anjing kau mudah. Ikan sardennya, guys. Ikan sardennya. Udah, Bang. Udah. Oke. Kemarin ada lagi yang request, Bang. Coba makan mengkudu yang masak, boleh. Ini mengkudunya sudah masak ya. Sudah warna kuning keputihan dan teksturnya juga sudah lembek ya. Ih, sebenarnya ada apa dengan ini? Tak ada apa dengan mengkudu tu. Sebenarnya ada apa dengan kau ni? Kenapa? Apa masalah kau ni? Makananku sehari-hari ni. Gampang sekali. Kemarin saya makan 3 begini. 1 jam 3 habis saya makan. Yuk kita coba ya. Apa masalah kau ni? Kau tak makan lagi, kau bau-bau pun kau dah buat. Tukar nama TikTok kau tu. Tukar nama TikTok kau tu. Haikal buat. Wah. Macam tu sekali keluar dia. Teruk dia ni. Teruk. Kau dah start barang ni. Ayo ini astaga. Sarapan pagi. Tunggu. Roti pun. Apa masalah dia ni? Bang, apa masalah abang, Bang? Itu roti, Bang. Roti. 2, 1. Makan full. Astagfirullahalazim. Roti pun dia muntah. Anjing banget. Habis tu, Bang, rutin harian abang. Abang makan apa, Bang? Abang makan apa? Kalau semua benda masuk di dalam kerongkong-kerongkong abang ini, semua nak kena buat. Habis tu, apa yang abang makan untuk kenyang, Abang? Goblok. Jijik sekali. Pagi ini, Kal. Iya, sudah makan ini. Belum tak ambil natonya, lihat deh. Saya sudah habis berapa kali. Ada natto kat dalam roti tu. Faham. Natto yang makanan yang tak boleh belar tu kan. Yang bau dia tak apa-apa nak menyenangkan tu kan. Faham. Okey guys, di video belum kuat kalau belum makan Whiskas. Di video kemarin saya lihat komentar, "Bang, Whiskas par 2. Makan sungguh ke Whiskas ini? Mak, cuma Whiskas eh. Ini Whiskas yang sudah ada. Malahan saya taruh di roti tawar supaya lebih enak. Tak payah dengarlah cakap netizen, Bang. Aduh, Bang. Bang ada otak, ada akal, ada pikiran, Bang. Itu makanan kucing, Bang. Cuman Whiskas lagi ini kasihan sama. Siapa kalau bakal makan kucingku? Saya yang bakal habis begini, bukan kucingku yang bakal habis. Sembang dulu. Saya yang bakal habis, bukan kucing. Saya. Oke ya. Ini Whiskas. Sekarang ni lu bukan kucing, anjing.
Gila ni abang. Lebih baik abang ambil roti abang makan itu tahi abang sendiri. Makan tahi abang lagi bagus. Dah makan? Dah makan? Satu, dua. Aduh, jatuh sini. Satu, dua, tiga. Bodoh. Bang, berhenti buat konten macam ni bang. Kenapa abang sanggup seksa diri abang kerana konten begini rupa bang? Cari konten lain lah bang, ya. Oh. Aku tak boleh. Kita stop video kita sampai di sini saja. Aku risau kalau aku tengok video ni sampai habis, aku risau aku tak boleh nak makan nasi. Jadi sampai sini saja video untuk kali ini. Saya minta maaf anda terkasar bahasa dalam video-video saya tadi. Saya Pakok Yap.